Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kebenaran di kaulina alhamdulillahirabbil alamin dengan kali rahmat hidayah saha inayatipun Allah Subhanahu wa taala kami kapan nikmati nikmat Islam nikmat sehat panjang umur sampai kita sakit mampu bawa menerima di bawah jelis sakit berwacana dibujuk dalam rangka halalun pihal klik sesama keluarga besar masyarakat dusun Tanjung Anom wanita kita tahan campur Anom kecamatan Balesari yang mungkin-mungkin mawan menerima majelis majelis ikan penuh kita wadah majelis ikan penuh berkata rokan sakit masan ibu Allah Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Salawat salam salam kadur wajud kematian cintuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan ulang tanpa jenengan sedoyo tergolong umat ibun Rasul yang dikantung syafaat fitdini fit dunya wal akhirah Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang rasa kula hormati dan saya usah dari Ibu dalam aturi kata-kata Bapak pengatur sound system suaranya hone di sana kemauan kersane matur yang kocok bang nah pun kata sendiri mawa bisa jadi berikutin mana ngapun kan sabar ini suaranya gue ikut dasar pun ngake bas dan terus nek ngake eho kali efek itu malah buat tempat kocok cetok nek ngeten ini malah asli kecoro cetok suaranya ngumpulin leres betul matur nuwun Pak Sound System. Mudah-mudahan sound system ini tambah laris, rezeki murah berkah barokah. Amin Allahumma. Cak suara rumi yang belakang sana halo. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Kedua semen ngomong bodoh. Rakyat teman seneng, pulau mana ada si kasih? Sehingga rakyat teman seneng tetap rezekinya si barokah. Sinau song boten keduman seneng, tapi kan jajan lawian boten kasih onten ya bu? Kasih kata, pertahankan. Boten. Salah pria tersalihin dijelaskan sing soto wonge meja omae gak pernah kosong nanti ngomong kosong langsung ada kondisi ya. Aku orang inggir ya bu mau ngomong siapa ini ngomong aku sembah sebut tenangan gini misalnya orang kosong aku bisa belum botol dari depan tiga botol satu kelapa tanda berkah makmure Tanjungan muka-muka makmur tunjuk akhirat amin Allahumma begini sarang lihat bersalihin dijelaskan sing sapa wonge mejot daleme gak pernah kosong minimal ono rong toples isi jajan tapi diniangno kangge nyuguh tamu sing kosong boten wonten ingkang bertamu justru sing bertamu acala malaikat rahmat paring kaberkahan karo wong-wong sing padha seneng nyuguh tamu amin Allahumma mulo sing kosong bulan Syawal sudah berakhir maket kegeri bulan Dzulhijjah tetep mejane diisi top
Siti sitok tapi ojo toples kok toples mana isi justru isi ini jajan sehena mau malaikat rohmat si babi bertamu cuma meja ini isi toples isinya rangkina ngalok karena sake malaikat mula si nasa si kemwinding buatan sakit beriksani lain yang mumpuni buatan sakit beriksani merongos yang mumpuni ngajinya cuma ngadet raket duang senek meneh tetep panitia sudah berdoa Rabbi Firli wali wali daya wali mangka khola baiti mu'minat wal mu'minina wal mu'minati wala tasidit zalimin illa tabarok panitia sampun berdoa direktur geni surat Nuh ayat 17 Rabbi Firli wali wali daya ya Allah ampurani dosa bapak ibu ekulok waliman dahola baiti mukminan lan dosa ni mukmin si podong mertamu marang hajat kumrigi maka si mausa panjenengan buatan kerjuman senek duduknya praktis bokong yang lekrak si kini habis tetep sudah didoakan sedoyo dosa ni jenengan yang pura kali Gusti Allahumma Allahumma sampai wonten doa tolak bala wala tazidid dolimin dan ojo ditambah wong-wong singgolim illa tabarok kecuali kehancuran dan kebinasaan kalau wong-wong singgolim dolim na'udhu bilahi amin buk assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum. Nek ngawasnya tumplek-plek ngeten ini pinter-pinter pengawasan rampung cekapan jam pinter ya gila cek? Cekap sang sore? Masya Allah meminta jam kali langsung seperempat mandapin jurusan kamsal jurma pun tenggai ceramah telur jam boten sinten nyong kalau ke samping pun acara boten wonten anangan satunggal pun menonton amin Allahumma sampun rawuh ahlan wa sahlan bi hadirikum panjenenganipun bapa bapa samad kecamatan Tansari sesarengan ibu semoga tinara kuatkan ing kapan palinggahan sebelum rawu Pak Samad Tansari salam ibu mugi-mugi wasilah rawikun para masyayikh para umarok wonten pengawasan jidan menika dadosaken wasilah tambah berkah anggenipun ngawas Allahumma semoga semoga tinara Pak Samad niki ngapunten kula dipasihkan kula sinten dasiken apa Pak Samad sinten kalau kasih kasih innahu lakum aduwwun mubin kula panjenengan sedaya sebagai manungsa ingkang beriman wajib derek Islam kanthi kafah mantep sempurna menyeluruh wala tattabi'u khutwati syaitan aja sampai kita mengikuti langkah jejak setan sebab setan iku musuh ingkang nyata tanah punten sang diri ini. Nabi Adam kalian setan itu sama-sama penduduk surga. Tapi ternyata Nabi Adam kalian setan asal mulanya penduduk surga, tapi sama-sama dikeluarkan dari surga karena ada suatu kesalahan. Cuma benteng
Ketika Nabi Adam damel salah teng suarga, melanggar perintahipun Gusti Allah, memakan buah khuldi, bukan salah Nabi Adam pribadi. Ternyata tuke makan buah khuldi, melanggar perintahipun Gusti Allah, korokarane lantaran Siti Hawa. Siti Hawa karena kena pucuk rayune sorga. Sing akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari sorga, tapi kesok mengakui salahnya secara jengkel, bahkan kesok melakukan taubat. Beten kali setan. Setan asal mulanya adalah penduduk sorga, tapi ternyata setan dikeluarkan dari sorga karena melanggar perintah saking ngarsanipun Allah, boten kersa tunduk kepada Nabi Adam, sehingga setan dikeluarkan dari sorga, tidak mau mengakui salahnya, dan setan tidak mau melakukan taubat. Yang punten, niki kanggene cerita awal, dari cerita niki nuwun sewu, kinten-kinten, masyarakat Tanjung Anom ingkang sami rawuh wonten mriki nuwun sewu, keturunane setan napa keturunane Nabi Adam? Saya itu tenangan, Anda yakin? Kita cek bareng-bareng. Sinten piyayine mboten kadah salah, sinten menungsone mboten kadah dosa. Kabeh menungso pernah damel salah, kabeh menungso duweni dosa. Cuma menungso sing kabeh yang dosa niki arep ngaku salah mawon kadang-kadang gengsi. Buktinya tangi turun bulu cemale loro sing disalahno bantale. Niku 10 menit salah dari ribuan salah yang kita perbuat. Padahal yang kitanya makfum, kitanya bersih dari dosa, manggone teng suwarga kekasih Gusti Allah, yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersumpah wallahi demi Allah, aku Muhammad boleh ngakoni taubat sedina selengi ora kurang dari 70 kali. Iku sumpah Kanjeng Nabi. Lah maka kita menari Tanjung Anom dengan bangga mengakui keturunannya Nabi Adam, tapi ning dalem salah kersa ngakoni salah lan kersa ngakoni taubat. Tapi menari wonten kiai Tanjung Anom dari salah kok ora gelem ngakoni taubat, boten kersa ngakoni salah, bukan keturunannya Nabi Adam tapi keturunane. Jangan senangku jenis-jenis bayaku. Pramilo, dikyokten oleh-oleh lewi yang bulan Ramadhan. Kata Nabi, Iza ja'a syahrul Ramadhan, futihat abwaabul jannah, wa khuliqat abwaabul nar, wa sufidati syayatin. Menari tanggulan Ramadhan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu, setannya dibelenggu niku dipondok iki dijiret iki duger iki ditaleni iki diikat iki digadung iki dibrangus cara Pak Kapolsek niku cara polisi diborgol menawi cara Tanjung Anom napa Cancang. Jebule Tanjung Anom niku rada basa campur Cina nggih, Bu. Cancang. Ulang. Tinggulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicancang. Mula wingi pas Ramadan dirasakaken saran. Mesti poso teng bulan Ramadan raose lebih enteng, leres. Salat teng bulan Ramadan raose lebih semangat, ibadah teng bulan Ramadan rasane mayem, sebab teng bulan Ramadan boten digoda setan, karena teng Ramadan setan nek padha dicancang.
Pertinyi ini, pertinyi ini. Nengok polini pas bulan Ramadan masih sering kita jumpai orang bapak-bapak piari Islam sehat badane tanpa uzur halangan apapun. Kok siang hari di bulan Ramadan nyebut es di pinggir jalan untuk mengisi kerja. Lah mereka yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, anu mergo digoda setan, napa mergo ketularan setan? Kalah? Ketularan. Lah kan setannya pada dicancang. Tak ulang. Iki jenaku jangan dikaati loh. Ida ja'a syahrul Ramadan. Futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Menawi bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicancang. Ning tetep akeh meneng sesama jara poso. Lah nek ngene sesama poso anu digoda setan, apa mergo ketempelan setan? Dalam ketempelan kan dicancang setannya. Dalam ucol. Dan kita kecamatan Basarnya Ramadan setannya kudu ucol. Pantesan setannya lemu-lemu. Dikono cerita waktu unik tanggainya zamannya Nabi Nuh alaih salam. Bien dan zaman Nabi Nuh alaih salam niku wonten setan kepingin taubat. Ono setan kepingin setara berpunik pancera penyelengah. Nabi Nuh alaih salam dipun karuniai Yusuf sangatus seket tahun. Pak Lurah menangi Pak Lurah dipun paringi Yusuf sampai sangatus seket tahun kesor apa kerja. Pak Lurah kere-kere ngolah kelompokan sambil Yusmane Nabi Nuh alaih salam sangat ngantus saja tahun yang 900 tahun lamanya dihabiskan oleh Nabi Nuh untuk syiar Islam. Baru sangat ngantus tahun untuk kedawah Nabi Nuh entuk santri sangat puluh. Bayangkan ceramai sangat ngantus tahun santrinya entuk sangat puluh. Jadi nek dihitung rata-rata secara matematika setiap 10 tahun Nabi Nuh entuk santri setunggal. Jadi aku mumpuni ceramai 10 tahun santri siji pensiun kasih kurabu kuat. Tapi Nabi Nuh alaih salam sabarnya luar biasa. Barang 900 tahun santri sangat puluh Nabi Nuh alaih salam dikantuk mukjizat. Ini bukan damel perahu. Dan ternyata perahu yang menikah karena untuk mengantisipasi datangnya banjir bandang hebat. Barang perahu bakterannya sampun dados 90 santrinya yang munggah kabeh tergene perahu di absen lengkap sangat puluh. Tapi barang dikitung ulang lebih punjul siji sangat puluh punjul siji sangat puluh punjul siji itu mulai tetap punjul siji. Akhirnya Nabi Nuh penasaran jauh takon kalau punjulan itu mau. Nabi Nuh takon punjulan sama alammu kurang aku Nabi Nuh ya. Sama sampean? Loko, jelas. Kulon ini kisah-kisah sampean. Masa-masa sumpah yang kali kulon Nabi Nuh? Prapercaya aku. Sangat ngatus tahun aku gomit sama. Aku dino-dino memahami, meniteni dan menengeri. Kalau sangat puluh santri lu. Tak itu bolak-balik punjul siji terus. Wis, saya ingin aku. Sama sampean? Ya wis, Nabi Nuh aku tak ngaku. Aku ini setan. Bulunya rasa nece. Aku cineng ini dia aku mumpuni. Cuma aku mumpuni tapi cerita dialoge Nabi Nuh karo setan. Kok malah ngarani mumpuni setan. Lagi cerita setane aku. Bahwa setane matur aku setan. Setane sih matur ya bang. Si
Jadi salah paham ini. Setane matur gawa. Ini kita sama bagian ke jam kasar sore. Lama setan orang kurabu. Ini. Setane matur bahwa setane kuwi setan. Tukang ceramah dilawan. Nah bareng setane matur bahwa setane kuwi setan. Nabi Nuh kaget, subhanallah, tang setan. Awakmu kok kendel-kendele munggah marang prauku? Prauku iki hanya untuk orang-orang yang beriman, ingkang kesan nyembah marang Allah Azza wa Jalla. Atas dasar apa? Aku setan kok wani-wani nih munggah marang prauku. Setan aja kanca halak-halak Nabi Nuh. Aku iki munggah prauke sampe orang yang sing apik. Aku kepengin tobat Nabi Nuh. Aku iki baru maca grup WhatsApp. Ya aku krungu jari nenek moyang setan bukti acara ini tetap ada tadi penduduk neraka. Aku terima kaya orang-orang setan siwa terbenar sipik orang kui. Aku ki dina-dina kepingin jadi setan siwa tak bener. Aku kepingin tobat tulung aku dituntun dan aku bisa jadi setan si soleha. Jenengan orang buyu orang pemali Nabi Nuh. Nabi Nuh kemengkelem. Akhirnya Nabi Nuh ngendika ya tang setan Rene, awakmu tak rewangi taubat. Tapi sak durunge awakmu taubat, rono, awakmu sujud dan tunduklah dulu kepada Nabi Adam. Nek awakmu tunduk karo Nabi Adam, nembe awakmu iso nglakoni taubat. Itu syarat dari Nabi Nuh. Tapi apa jawab setan? Setan jawab, rasudi. Nek jenengan ngendikan begitu Nabi Nuh, mbok yo ora dipikir. Aku ki setan tercipta dari geni, dari api. Sedangkan Nabi Adam tercipta saka lemak lembung. Ora kelase aku geni wae tunduk karo lemak lembung. Mending aku tobat sekalian ketimbang aku tunduk karo Nabi Adam. Iku sumpahe setan. Dadi sapa wonge kok gawe salah ora gelem ngakoni salahe. Kaya dene setan ki wong. Maka setan tidak mungkin bisa jadi penduduk surga. Karena untuk mengaku salah saja gengsi, harus ngaku disalah mohon sombong. Mulai mana yang terjadi tanjungan dong? Gak bersalah kok orang tidak menyadari salahnya, gak mengakui salahnya, gak mau melakukan tobat. Berarti bukan keturunan Bani Adam, tapi keturunan setan. Mulai setelah keluar panjang sejauh ini, bulan Ramadan mesti godok sama likur dino karo poso. Maka berhaklah kita mendapatkan titel Idul Fitri. Gini ku kembali suci kaya dene bayi nambe. Bayi nambe. Seneng apa seneng? Bahagia apa bahagia? Bahagia, tapi ini ku titel yang amat berat. Titel yang kaya dene bayi nambe lahir secara ilmu kedokteran. Bayi nembe lahir, ternyata lambungnya, lambung niku organ tersajroning padaran, kangge menampung daharan unjukan tapi tersajroning padaran. Lambung iki cara mriki ya apa ya? Anu lambung. Sane weteng. Kuwi niku lambung tersajroning weteng. Telir lebih tik warna telir gak bisa ketimbang kasar mending lambung mawon ibu ye. Secara ilmu kedokteran lambungnya bayi nembe lahir mungsa gede kelereng. Kelereng itu cara basa Depok diwastani gundu, cara Cilacap dir, cara Piai Tanjunganom balik Setin. Pernah-pernah ya bahasa ini tadi ngalau bau cam-cam. Saat ini Setin. Lambungnya bayi nembe lahir mungsa gede setin. Berarti adem apa alik? Gede apa cilik? Cilik mungsa gede setin. Lebayi nembe lahir nafsunya terkontrol.
makannya enggak mau sembarangan, minumnya asisten, minumnya asin terus secara konsisten, makannya enggak sembarangan. Jenengan pernah meriksani ono bayi doyan mangan cengkol? Mboten, karena lambungnya musak gede seting. Kula bayi nambil air mesti wajahe nyenengi. Iku mbok bayi Amerika, bayi Afrika, bayi Australia, bayi Cilacap, bayi Tanjung Anom. Namanya bayi nambil air wajahe nyenengi, keringete wangi, ilere ngangeni, kelapaan sikile rasane gemesi. Tapi jengil-jengil ketok untungnya. Ibunya seneng banget jelajah yang boleh ngutang. Mana giginya? Mana giginya? Barang putane nyengir, ibu yang rasa seneng banget. Barang mana untungnya, nanti orang untungnya melek. Ketok dikutang, mana giginya? Mana giginya? Barang nyengir sih, dicak nyengir bukan kabe. Kenapa pisangnya pusane? Lebay nambil air, wajahe nyenengi, keringete wangi, ilere ngangeni, lapaan sikile gemesi. Karena bayi nambil air, rak duwe sifat ciri kiri dengki. Jenang pernah meriksanya lo bayi ngerasani bayine tanggane. Maka tidak kita setelah puasa kaya dene bayi nambil air, pantes mawon pas bulan Syawal diwastani Idul. Idul. Idul artinya kembali fitri niku suci. Dados sing dhewe Idul Fitri ya mung sing padha puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora dhewe Idul Fitri. Dene wong alor Idul Fitri. Bingung karo mangane paye. Mula Idul Fitri cara wong Indonesia diwastani lebaran. Lebaran maksudnya lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing dhewe lebaran ya wong sing padha puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora dhewe lebaran. Poso ana umahe dicet. Kuala barai calon genan kula wong Cilacap diwastani bada. Ngomong gurine pake A, tiang di teman gurine kunci kok berangkatnya pake O, pantesan. Wong Cilacap kawe kang kok jarang ngambil gula. Ngambilnya gula. Cilacap yo, nek kawe masak orang nggo lengo. Ngambilnya lengo. Tapi nek curang Cilacap kentang, curang temanggung kentang. Pertane wong Temanggung atas mato. Bodo asal kata dari bada, karena bada asal kata dari bada yang artinya setelah apa? Setelah poso. Berarti wong sing duwe bodo ya wong sing padha poso Ramadan. Orang poso Ramadan kate bodo. Diajak ngaji, ngatur jiwa tandanya hati. Sinosor salai berakhir, lepet tanggene durungan idah. Lagi bingung kaya si halal buharam. Berarti ini ke halal buharam rontok ada luar sah. Alias expired, kalau bahasa Cilacap kelungsing. Semangat si tapi kan ke bulan durungan idah. Saya beden. Saya mau 1 tahun 12 bulan, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Mau gue Gusti Allah. 4 bulan yang istimewa, pertama bulan Dzulqa'dah. Corong gue kula diwastani bulan akhir. Corong ini
sebelah kanan. Oh, wah, cincin babe ungu nih. Terus hati nah. Jelas tanggal aku berkaitan. Ada 4 bulan istimewa. Pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah utawi bulan haji utawi bulan besar, yang ketiga bulan Muharram. Iku sing tiga kadengan. Si setunggal rata misah jadi bulan Rojab. Dados satu tahun ada 12 bulan. Ning sekawan sasi menurut Gusti Allah yang istimewa yaitu bulan Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, sing sampeyan mbak niku bulan Rajab. Sampeyan iki Rajab. Oh, pantesan ngomong ro jawabe matur. Berarti halal bihalal tenggene bulan Dzulqa'dah sae napa mboten? Tetep sae. Mergo napa kula pancen sedaya ngaji niki dalam rangka memperbaiki diri. Soale kita lahir teng alam dunya pun dalam keadaan sing sae. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita terlahir teng alam dunya datang ke dunia dengan keadaan yang baik. Maka Allah pun menghendaki ketika kita ngejang pun boten-boten kondur tengah sari Allah juga dalam keadaan yang baik. Jadi pun dalam keadaan radiyatan maradiyah atau bin ul bin salim, tekone dengan baik-baik, kondure pun dengan keadaan yang baik. Niku kersane Gusti. Maka untuk saling memperbaiki diri, panitia wonten ajeng ngaji, ngatur jiwa gandani ati. Sinoso tiap hari kita, siang hari dahari yang ngombe, tapi akhlake kon tetep dadi wong sing kosong. Kula makene iki panitia titip pesen, bahwa pengajian ini adalah disukuyung oleh seluruh warga masyarakat Dukuh Tanjung Anom. Namun 22 kakak, terima sukses pengajian luar biasa. Tepuk tangan dulu buat panitia. Kalau bukan atas nama negeri kerukunan, ini mungkin pengajian sesukses niki. Betul pak? Betul pak? Mulai begini masyarakat paling susah untuk menjaga negeri kerukunan adalah Joko Rosso paling Joko Lisa. Mulai begini kita al-adab halaman 78 oleh Imam Al-Bukhari. Kanjeng Nabi ngendikaken tengene hadis, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dumateng Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah senang memuliakan tetangganya. Siapa tetangga kita? Tetangga kita 40 rumah. Di depan rumah kita 40 rumah. Di belakang rumah kita 40 rumah. Di sebelah kanan kiri rumah Anda, niku yang namanya tetangga. Masak sayur enak kok harumnya sampai kecium oleh Yusartina. Nekis harumnya niku kecium tetangga sebelah. Kita sudah kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Kuah cara teman rumah apa pak? What? Tuto? Koko? Koko itu memang aku boleh ngomong. Ngomong tuto, sekumpulan tinggongos berongos. Ngomong tuto. Koko? Barang siapa masak sayur enak, harumnya kecium oleh tetangga sebelah, maka wajib untuk memperbanyak kokoh. Ngomongnya aneh, memperbanyak kokoh. Betonggol sebalik, bisa ngicipi rasa enaknya masakan yang jenengan. Bukan kehendak saya itu. Ini bukan jenengan yang menghendaki. Kenapa harus begitu?
Jogoroso ke masyarakat. Karena ternyata yang namanya tetangga adalah saudara yang paling utama. Cocok monggo orang-orang ngomong. Karena menurut saya tetangga saudara yang paling utama. Soale ono apa-apa sing tulung pertama mesti tangga. Tangga. Jenengan duwe hajat sing dadi rewang sapa? Tanggane jenengan sakit sing cilik sapa? Tanggane jenengan hajat sing kondangan sapa? Tanggane na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi umay kebakaran. Sing tulung pertama sing dadi. Tanggane aku mesti dure sampean nang kita tekan kudu ning Kalimantan. Apane sampean dokter aku mesti tekan ning Jakarta. Ketika na'udzubillahi dari umay kebakaran. Apa dak tak menteni nangane bari sapa Kalimantan? Kita kan ini bersih. Maka yang namanya bermasyarakat paling susah Jogoroso. Jogoroso kemari umat celak-celakan kados niku. Nanti ngentut mantul. Paling susah ki Jogoroso mbek talang-talang banyu. Talangi nang gone gendeng sampean tapi nek udan banyune banyune nyemborok kali teras tenggale. Amang ora mangi diperintah, ditalang banyu didandani. Pengertian dong. Dewi wit kolot oyot ini nggone tangane sampean. Tapi kok godhonge nyongdok maring terase tanggane. Ora mung dipentas, kuwi kok dituwe. Pengertian dong. Jenang dia hajat. Ternyata tonggo sebelah usahane layo tarum tendo. Ora mung dipentas, yo layo tanggane sing digo ajakane nggone sampean. Pengertian dong. Dewi wit sawo oyot ini nggone tangane sampean. Tapi kok wae mentolo bedake, malah ketang sitik, tanggane kok nyelu nyicipi. Pengertian. Jenengan dibangun omah, tonggo celak usahane kuli. Amun kok ora mau dipetak, yo tanggane sing kok nyambut gawe bangun omah sampeyan. Pengertian. Sabare jawab. Iye kon kerja ning omahku. Menyambut gawe orang-orang sing rajin blas. Total pake orang karu-karuan. Nek pancen kerjane kurang memuaskan, tukang yang profesional undang sapa tukang sing ngatur. Tapi kok gak celak, tetep dikon yang berdaya ning omahe sampean. Dalam rangka apa? Jogo nama baik Anda, jogo perasaan. Sing dadi bojone kuline, yo luwi pengertian. Bojone lagi kerjane omah perek nang gone tangga sebelah. Anak aja ngerti ngilu ngintil. Bapak kerja anak melo. Masa gak ngintil lepas yang di medangan. Namun si Rafa, si ngejar ngomong suke. Ngomongnya lewek yang bepas-pasan. Agar ngintil mesti pas medangan. Pengertian. Tuh. Assalamualaikum. Paling susah ini Jogoroso. 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 Kali ini kau kangen karo bapak-bapak. Oru. Assalamualaikum. Nun sewu ba. Mata tenyo iki kelam. Mriki tanggene Tanjungan nom. Tanggene desa Campur. Campuran nom. Tukang utawi guli bangunan. Sedintang ibu, bayarannya pintang ya lah. Satus ini ku tukangnya apa kulinya? Tukangnya, berarti kulin lantainya ini lah. Bolong puluh, berarti tukangnya satus, kulinnya bolong puluh. Ini mau kan di sandaran tau. Tapi bolong berarti kuat cerita tukang tanggene sumuran lompok. Ini campuran om, kemudiannya campur sari. Kenapa boleh campur sari ke bagasnya, yang penting aja campuran itu. Ten campuran om, buatan baca cerita buat tukang campuran om. Ini kami panggil gambaran. Ono tukang sedino bayarannya satu. Tapi dibaringkan kalau garwo, kalau anak, orang berkait. Kenapa kok satu sedih orang berkait? Karena ternyata boleh jatuh tukang, dia senang nyolong. Ini duduk nyolong meteran, duduk nyolong barang, duduk nyolong duit.
gone kerja seneng nyolong waktu, seneng nyolong tenaga. Pertama nyolong waktu, umumnya wong kerja nyambut gawe jam setengah wolu wis mangkat. Dari jam setengah songo nembe mangkat. Wis mangkat telat ora langsung kerja, ora perlu udut lepas, lepus, salamun terus. Wonten tukang tempering kados niku? Wonten. Wong itu kan? Insya Allah, jadi mereka boleh rezeki yang bersih kabeh lho, Mak. Bisa nyolong waktu, nyolong tenaga. Wong sing liyane karo angkong, ibu bisa angkong. Wong liyane karo angkong gawa botok kuat sawe, nek karo angkong gawa botok mung 5. Sing liyane gawa jukan semen 4 ember, nek gawa sak ember isine setengah. Asih kudune gaweane ra kurang dadi 3 setengah. Sing duwe gawean ikhlas paling iso dina 100. Tapi ada hati yang tidak ikhlas tuh mriki. Ada hati yang gak rido. Gak rido ini nopo sing cuma kalau kerja bayarannya 100, sing seneng nyolong waktu bayarannya 100. Maka ada ketimpangan sosial tuh mriku. Kula haram dibagi dua. Ada haram li dadihi, wonten haram li ghairihi. Haram li dadihi iku haram dari asalnya. Contoh daging babi, daging anjing mah itu diwasalnya haram li dadihi, haram saking asale. Tapi untuk si diwasalnya haram li ghairihi, yang ibu haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh daging sapi itu halal kan ini tahu kan muslim. Tapi ternyata kok boleh tuku daging sapi duitnya duit nolong. Amun kok itu daging sapi terus haram untuk kita konsumsi. Kalau kita barang sepele nyolong waktu nyolong tenaga. Tapi misalnya orang berkali kalau keluarga soalnya ketetepan barang haram. Kalau saking pun menikah, sodako barang saya. Tapi kok boleh sodako soko duitnya duit korupsi, duit nolong, maaf. Ibarat mengudu tapi nganggo banyu yo, maaf. Kita-kita sah napa bener? Sah napa bener? Kalau memang konek panjenengan pangkat ngaos, tindak ngaji, mesti dijaluki infak sodako. Kaki nopo, karena panggilnya paham, tiang pangkat naus, tiang tindak ngaji, rezekine bersih-bersih. Maka disuliki pacaria, supaya dibangun nopo kemawon, yuk berkali lah bawa maslahah. Soalnya nopo, maka ngaji mawon, niatnya bersih. Sekarang jadi untuk nama-nama dari panitia, karena apa-apa mohon izin harus saya sampaikan terlebih dahulu. Namanya begini. Mumpuni kalau surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini disempuyuk oleh 22 kakak Sabdusun Tanjung Anom. Kabar buruknya untuk infak jariah sedekah membangun gedung SMP MBC MU Kecamatan Dasari, duit sedekahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Adik, dikaringi jariah. Ngapunten Bu. Assalamualaikum. Upami panjenengan dikaringi jariah, dikaringi infak. Kintan-kintan ikhlas ngomong betul. Saistu? Tenangan? Dan ikhlas monggo sami ngerokok sak dompet. Semua gawa dompet utang disik karo sebelah. Langsung mereka temu bisa rutak ini. Monggo bapak-bapak mesin yang ikhlasnya ngerokok sak katok. Tapi sarunan orang katokan. Jadi salah ngerokoknya silakan. Monggo. Tapi harus sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Panitia gak maksa. Sing penting ikhlasin jenengan. Karena sing dadi banyak untuk kesak kegendok banyak. Sing dadi bebek untuk kesak kegendok bebek. Sing dadi ayam untuk kesak kegendok ayam. Sing dadi manuk dorong untuk kesak kegendok manuk dorong. Sing dadi manuk empre ya rusak mawi memaksakan untuk kesak kegendok banyak. Sake nanti dobolen sesuai kemampuan. Dan jenengan yang sesuai kemampuan harus jadi banyak apa jadi pre? Jadi pre apa jadi banyak?
Jadi banyak mental yang jadi bangsari, mental yang sokong-sokong. Orang kesok, jadi mereka pengen jadi panah. Banyak doke ukuran paling gede, tapi ukuran duit paling gede, 1. Banyak 1. Bebek, seket, ayam, 40, manuk, jorok, 60, tapi si kumpit pirong. Rongemu. Waduh, belum macet. Ya wes, saya kasih panjenengan dimulai dulu dari saya. Saya juga kepilih hari ini. Waktu kira aku ustazah calkoni, sama calon sama koni. Aku ya pengen hari ini sama koni. Kita sih pada ini dalam kota timur sih. Ani dia. Masih kejap. Nanti kota timurnya belum menuju ke sini. Oh, sedang menuju ke sini. Oh, gede, terima kasih Pak Panzer. Yang rambutnya Pak Penoran. Kalian ini sakeo-keo. Terima kasih Pak Panzer. Ini direngangi pengajian hari ini. Panzer, ya Allah. Orang pernah gajian, orang pernah bayaran. Tapi ikhlas berjuangan dengan berarti ulama. Dan tangan dulu dong Pak Panzer. Panzer. Sikeprok utangnya lunas kabar. Amin. Ini bater ketol utang. Muka-muka rujakinnya si barokah. Amin. Doakan Nabi Muhammad. Walaupun pencadari pun kota timbangnya tetap berjalan, serupanya tetap keliling kangge efisien lokal. Saya mewakili keluarga besar panitia pembangunan SMP, IBC, FU, Kecamatan Pasari mengucapkan semaringi. Maturun sangat singkutan marini tepangan tepangan cerita kata turun kau ngake lemu kaya sapimu anak pun terjadinya if ahsantum diangkusikun kau ngandur api mesti bakal panen si api amin Allahumma amin sobat kepada jika kiri singgah langkung kata istri tambah barokah. Kami gelar kawan soleh soleha, kami sangat kuat kita ahli ibadah, kami kita kuat kawan rumah sakina. Kami kalau rumah, mulut ceheran, wonten kiai Tanjung Anom, nandur pari, panen kecipir. Kok iso piye? Kang sak durunge nandur pari, terus nandur kecipir. Bahkan wonten kiai Tanjung Anom, nandur kecipir. Panen lombok, soalnya sakurunge nandur kecipir, anuis nandur lombok. Akhirnya mulai panen terus, berketipu di mall senang nandur. Akhirnya lombok derajat tinggi, manfaatnya kata. Pulau alhamdulillah, gambaran yang piayu untuk masyarakat Tanjung Anom, prestis oleh beri pisang. Pisang, corong genang pulau Cilacap, ikut diwastani gedang. Soalnya Tanjung Anom, kotek-kotek, lakuk kakon gedang, kawit epe-epe yang paling ngintil ngantos dumugi ngandap corong genang kulot Cilacap diwastani gedang setundun corong ini? Sani gedang setundun epe-epe yang paling ngintil tiambak corong genang kulot Cilacap diwastani gedang tadah udang corong ini? Sami meneh. Aku membengah niki. Ana basa Cilacap sing kembar karo Kyai Temanggung. Gedang tadah utang. Ana utang gelem kutangan dhisik, ana panas gelem kepanasan dhisik. Mula gedang tadah utang nilai ajine dhuwur didol payune lar. Kurang kompak. Basa liya, Kyai sing rawuh ngasangane 550 ora ana suarane. Langi. Gedang tada hutan, ono hutan belum kutangan disik, ono panas belum kepanasan disik. Mula gedang tada hutan, nilai jine duur, didol bayune. Diwek no tanggane, api mesen, dipangan dewe wadang ewan. Niku ajine gedang tada hutan, bodoh kali menungso. Sing kerso gayo, kerso priatin, kerso riyadhah, kerso tirakat, kerso berjuang, mencadawat cedak,
Sapa wae sing teman Gusti Allah bakal teman. Buktinya tombak kiai. Untuk mendapatkan titel seorang kiai tidak sembarangan. Ing atase mudeng-mudeng, ibu bisa mudeng. Cara Cilacap lebe. Ayim, cara mriki. Oh. Aum. Aku sudah ngomongin tempat bupati ini kulo supaya ini merongosnya kulo niku kalau ada diatur. Aku pas mampiri Cilacap Indonesia tenggene aksi Asia Romeo Titulas bupati ini kulo ngedigangkan mumpuni sandiki alamu lomba sing tingkat Asia orang mampiri Cilacap kok tapi mewakili seluruh Indonesia kulo jauh sampai ngisi-ngisi no ngapurane mumpuni jurawan ngisi-ngisi no bisa apa langgar ngapurane untungmu itu dipakai keliling apa-apa yang jeneng ibu? Dibleng, berat siya-siya tak rumah-rumah menjorangan banget ya sembarangan apa jeneng? Abe, halo dibleng, berat Neku ngendikane bupati neku lo, dulu kulo kan izin kali Pak Emai kulo, dan kulo izin kali Kiai kulo. Kiai, neku ngendikane Pak Bupati Cilacap, untuk neku niku kan di Bendrat. Neku dalam diparingi izin apa mboten, kaya kulo ngendiko rasah lenjayan. Dipikir disit ngarep tumindah, jangan-jangan bisa jadi selama ini Allah menghendaki alat misal ceramah rego promos mumpu tak pikir iya ya jadi nyatanya kabir-kabir kiai niku menitani dan menengari nek orang promos berarti jemumpuni barang promos jelas mumpuni oh jadi promos kuni itu ya pernah buat titen akhirnya belajar niki sing dimaksud wa'asa antakrohu saya wa huwa khairulakum wa'asa antakrohu saya wa huwa syarulakum jadi menungso aja seneng ngece ngebelek no barang sepele karena bisa jadi Allah angkat derajat kita dari hal sepele kalau kimrongo sarau sama didadakan jadi masalah dan kau itu kamu pun dikau jangan salah kalau pun ngapuran nih, uang promos kadang ngomong ini kurang nih kemantan lah benjur kalau benisor kok tetep pak mulia belak kaum aja seneng nyepelek lo barang sepelek bukti nyobok kalau kewan namanya tengu apa bu? Bisa tengu tengu itu sedulure kami tetep adiknya kemerti ngapuran nih maaf ketok sepele. Tapi kan rahmati Gusti Allah pak kula temu kok kewan sama ngajiri ke kok mana ku mana nah kewan sama ngajiri ke kok dia anaknya sepira gede kota kase adabat garusahatan khairumin alfi rahmati sapa lo ngegir mikir sesaat kulai api ketimbang sholat jauh rohmat-rohmat ini kita ajak mikir bareng-bareng lah temu kewan sak mangat ciliknya kok mana? Berarti kan dia temu nek dia temu berarti kan dia rahim nek dia rahim berarti kan dia bolongan lu ngapura itu bolongan yang kejini sepira kok lu ngebuk sama kesasar itu tapi kita nih kok bisa metem? Berarti kan orang temu lanang orang temu itu nek orang temu lanang orang temu itu mungkin dia orang temu gelem selingkuh niku nek dudu rahmate Gusti Allah yo ora mungkin kalau makhluk iso nitok yang sakunik temu iki mboten kula ora paham kita niki menyebalkan hal-hal apa mereka rahmate saking arsane Gusti Allah amun kok kula panjenengan sedaya urip ning alam dunya ibadah salat golek kenyang
begawe golek makisha niku golek rahmate Gusti. Golek rahmate Gusti Allah. Sore niki wonten cerita Bu. Wonten waliullah yusrane panjang 350 tahun. Ingat asal wali kok umure 350 tahun. Nggih, Pak. Mergo niku wali sak dalane urip 350 tahun dihabiskan untuk ibadah salat mangan turu, ibadah salat mangan turu. Tanggane sakit ora gelem telek, tanggane hajatan ora gelem kondangan, sampai kerja bakti ora gelem melu, ora udud meneh. Tua umure Pak 350 tahun. Jadi mangsane iki wali Allah sedo wafat meninggal dunia. Ketika tak akhirat niku waliullah hendak memasukkan dirinya ke dalam surga, di stop tak Gusti Allah stop Kang Sarmin. Kudu ngerteni sing asmane Pak Sarmin mboten. Kurangnya Pak. Kuasane butuh malah ono kembarane. Saya bukan ngarani Pak Sarmin Tanjungan nggih. Niki lagi cerita Sarmin waliullah. Stop Kang Sarmin. Kendel-kendelih awakmu mlebu mari swarga ora izin iki. Atas dasar apa awakmu mlebu swarga? Lho, Gusti, kula niki ibadah 350 tahun. Salat lima waktu gak pernah ketinggalan, salat sunah dina dina tak lakoni, poso Ramadan gak pernah bolong, puasa sunah dadi hobine kula. Maca Quran sampai lambe iki kula meniren. Zikir sampai lambe iki kula ngelungkok. Atas dasar pahala ingkang sampun tumpuk tinumpuk ganjaran si sampun kula kumpulaken saya berhak untuk masuk surga. Begitu kata Kang Sarmin, apa jawab Gusti Allah? Oh. Dadi awakmu ibadah ora main hitung-hitungan karo aku. Oke lah Kang Sarmin. Jibril, cukup kalkulator. Lorong-lorong kalkulator tenan. Lha mung lagi cerita, benen critane niku saged dicerna dengan baik. Jibril, ambil kalkulator. Kanjeng, sedhik gawu, 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 Gusti. Lha mung ndek kalkulator, malaikat Jibril nanti kok, nek kalkulator badhe kangge napa to Gusti? Weh, Sarmin gone ibadah 350 tahun. Timbang gone ibadah. Timbangnya terus pundi to Gusti? Congkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Congkel, congkel. Berarti congkel netra sebelah kanannya Kang Sarmin ditimbang dengan 350 tahun beribadah. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Artinya rupanya Gusti Allah mati paling kirso. Weh, Kang Sarmin, weh, menungso, jenengan. Apa awakmu nek ora tetep sehat bisa nglakoni salat? Dikirane awakmu nek ora tetep nikmat bisa nglakoni ibadah? Dikirane awakmu nek ora tetep entut kowe bisa nglakoni urip, bisa nglakoni sujud? Awakmu ora iso ngentut telung dina bebo jagan-jagaran ngobok di rumah sakit. Arep ibadah hitung-hitungan karo aku. Mungkin bisa jadi antara rahmatnya aku sing berupa entut ditimbang karo ibadahku sing hidup lebih berat masalah rahmatnya aku bentuk entut. Bertepatan kita niki menyebarkan rahmat Gusti Allah. Sebab napa? Setiap langkah kita, hembusan nafas kita atas rahmat saking ngarsane Gusti. Mula nek metu saka omah, baik nyambut gawe boleh ilmu ibadah metu saka omah, sakdurunge maca bismillahirrahmanirrahim, yai kula paring ijazah membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iki jasa sami kiai kula. Barep metu apa bae sama mama dalam keadaan suci berwudu. Saupama nak udan ninggali rumah nak udan ninggali. Kok antuk kesek to pasangan parang tapi dalam keadaan suci berwudu metu mama istri nanti sesungguhnya ibadahku hidup matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Ijazah satu kali ini telah bertemu mahkamah cakap nasolat satu.
dari pokok kulai yang pertama memungulo kebanyakan abang telah pabang kita rezeki liku acelah berubulo kapung lu patah ngasih itu kawas ini tahun 2014 ketika telah baca jara setunggal ke Indonesia. Tapi sebenarnya tenang, kulai tetap kelepah dulu kami tetap ngaji, sebenarnya ini kami ngawas kembali ke Yerusalem Tuku Alu Purwokerto, Yerusalem Tuku Alu dan kula lawan hamba Tuhan Allah Sapa tinggal di Pertolongan Satu. Semua kita semua sekalian Pak Bukti, Kati Mami Jakarta, Kondok Pesantren dan Kondok Pajaran Purwokerto. Dan sampai lima, kula ngaji Kiai Koko Kula Putra Mangku saking dulu kula malah asli saking mati rejo kemanggil. Dan alhamdulillah, selamat tahun kontak menggede Darussalam Sewa Pantang, Kateri Mutakim sampai 9 tahun nonton lima. Tata saksanya ini dulu-dulu tetap pulang itu ya juga kalau sampai tahu teh kali dia kita manggung tandanya sampai kita-kita sama Niko di Putra Sante ngalian Putra Mangkuni pun pakat kira nanti ini muncul persis kali dia ikut los indungin kita sinanti Niko senang sangat nama Niko sampun kekandih malih kalian guru-guru yang ngalian semantan sampun kapundut nanti kemuncul itu sampai persis kayak jiblek gitu. Kalau pulau sang menikot serangan itu betul namu sekedar asal ceklos bu harap mangkat di rancit pemilin wangsul saking pengawasan sebelum sampai di akhirat di rumah dimintai pertanggung jawaban oleh bapak saya tak kolibat ngaji opo ngaji ini mendi bisa dipompo apa orang pak kiai makin kerasa ngapa ngoten ridok ngapa ngoten ngono bu umur ego sampai itu 60 tahun lagi ngaji baca kemasan apa bocah bocah baca bocah jelas rapi tenang mau nanti uang harus kok jelas rapi bong kiai kula titik pesan santri sebelum umur 27 tahun rasa kesosok rapi karena sebelum usia 27 tahun adalah masa emas bagi santri untuk ngaji dan jadi masyarakat menolongku ibu baca buku jelas musak ngiki kula dereng mikir setidaknya si ngaji dan masyarakat ngaji seneng saya ngomong begini tiba-tiba besok pagi langsung pijak ngobrol ya orang ngerti oh namanya rezeki kan nanti pak lagi tenang masih nanti kur tahun selama setahun boleh jalan pulau aja sampai seneng nyetel emang karo kiai kampung si nosok kiai kampung bu namanya Ustadz Tindiso justru sifatnya asyhadur ruh jangan nyambung kali Gusti Allah ini mumpung iso ceramah kali itu durungi mengacang babar bias ini ceramah durung orang lanjut ke apa dikira-kira itu orang ilmu nih Pak Kiai Kiai pulau pertama lah justru Kiai kampung dari rutinan musola ke musola lain ke masjid-masjid lain itu apa jangan sampai kita nyebelekkan karo Kiai kampung dia pulau baca ceramah kali Kiai pulau kali jam 8 nanti tekan subuh jam 8 baca isya nanti tekan subuh jam bareng isya sampai subuh bar isya tekan subuh dino dino bapak ibu lo nek jam 8 bar isya sampai jam 11 ini punya terung meluk meluk si mana matanya dari bangku ini nanti aku baca man bisa ngaji ini kong kong nah, ternyata namanya jam 11 langsung dahulu nanti jurnal sekali pulang sampai subuh lo alhamdulillah karena kami ciri pun kebiasaan ada saat ini dino dino lo ngaji sep dino pintu lu terus alhamdulillah gak pernah rasa kesel sebab apa lo anu aplok aplok lo karena pun kebiasaan kali kali lo dia niki nanti ganti pun dari langsung griyo ayo dengan Jumat nih tanpa kalongan pun dengan Jumat Kacang ini dengan satu, wonten gerabak magelar, wonten tepanuk coba magelar, wonten candi mulia magelar. Terus makin ini pagi, karena bagi si saking beceng. Saking beceng lo pindah berhenti, saking berhenti tidak makin tengah barawa Semarang. Kita kata seniku. Alhamdulillah, karena nopo, ya kulah lama latihan ilmu saking Pak Kiai. Biar apun bar subuh, bar latihan ngaji, makin jur,
roti sumuk bun-bunane. Sumuk ini pun di, apa ya caranya? Disebul. Disebur. Disebuk bun-bunane. Penenci ini kutang kiai kulangnya bareng ngaji. Pokoknya disebuk bun-bunane. Bareng kiai kulangnya makin sholat sama di masjid. Makin jorbang dure. Kan kubungi kulang aku nyebul nyewuk pulau. Tapi dia pas cilik. Tapi disebuk kali pak kiai. Saya ke sekolah orang masih nyebuk. Kalau disebuk bongan nyetrum. Mari-mari, aja potongnya peleko kalau kiai kampung. Sebab justru kiai kampung itu punya sifat alladzina yandurunan nas biaini. Seorang ulama itu punya sifat mampu memandang masyarakat dengan pandangan kasih sayang. Mampu ngertos persoalan itu dengan masyarakat. Aku dewe ini Ramadan nyicipi dados ustaz ing kampung. Dalam kurun waktu satu bulan kan iku mboten menerima jadwal pengajian kok tolak sedangkan karena kepingin nyicipi sholat tarawih di masjid piyambak. Kalau kali alif pun dino-dino ceramah kembul kali masyarakat jamaah ini walaupun asyarakat kali tonggo kulau piyambak. Ya Ramadan iku khusus undangan kan Indosiar minimal 6 episode. Acara kan Ramadan khusus acara TV, Trans TV, Boxing, Kompas TV ini Boxing. Sementara kalau tolak, penyewon monggo cari ustaz atau ustazah yang lain saja untuk ngisi tangan cara dari sampe. Ngapunten Ramadan ini kalau kepingin jadi menungso kemenangan. Apa mau nara kemenangan pak? Cuma aku nggak pernah sholat tarawih tanggene masjid kecil. Mesti sholat tarawih ini tanggene masjid rest area masjid tonggo sekitar masyarakat desa. Sing akhirnya aku kepingin jadi menungso kemenangan. Kepingin kembul gaul kalau menungso asli. Ya jenengan asli. Cuma kurang nyata. Mungkin tak cicipi satu bulan di paringi wekdal kali manajer kula untuk khusus sholat tarawih di kampungnya pihak bapak. Habis sholat tarawih khusus saya tidak pulang ke rumah. Tapi ya kindu-kindu rasa kalau ibu-ibu muslimat yang datang serang di masjid. Oleh ibu-ibu ini gitu. Mumpuni tumben sholat tarawih masjid jerek kagora dino sapa. Iki sing maksud menungso asli iki maksud lho ngaten. Menungso asli niku. Lho nggih Bu niki lak jamaah dinas kok mumpuni sekalian aku takon. Wis tau nang tak cepet ora pernah tak sampeno. Arep takon karo Pak Kyai ora kepenak. Pokoke Bu sore Pak Kyai kan bayi kampung. Aku arep takon mumpuni neng ngopo wong wudhu batal gara-gara ngentut ketika wudhu sing dibasuh jujur bolongan entut teh. Aku malah mikir ojo ya tapi yang memberi tentang sakono ulangi tangan apa bu neng ngopo wong wudhu batal gara-gara ngentut ketika wudhu sing dibasuh jujur bolongan entut teh. Tak pikir ki wong takon kok ngiti temen. Dijawab marah-marah sama lelolong. Kalau dijawab dari boleh takong. Nah jadi gue nantil. Ya begini bu. Di dalam surah Taufik dijelaskan. Orang yang berhadas dilarang melaksanakan sholat. Baik sholat fardu, sholat sunnah, ataupun yang menyerupai sholat. Apa itu yang menyerupai sholat? Sujud tilawah, sujud syukur. Itu menyerupai sholat. Ingat asewok bal-balan. Lebok nombor kekalan. Dilgol. Terus celebration. Dia sujud syukur, kan saya gitu. Tapi sujud syukurnya pun harus dilakukan dan suci berwudu. Berarti selama dia main bola, kok batal wudunya. Berarti ketika sujud syukur dia nggak sah. Itu secara penting. Tapi ketimbang kalian gaya kan sudah ngapain gaya nih sujud syukur? Iya. Masalah ganjaran kan urusannya Gusti Allah. Meniki lagi cerita nombor pekihnya. Orang yang berhadas tidak boleh melaksanakan sholat. Yang kedua tidak boleh melaksanakan puasa. Yang ketiga orang yang berhadas tidak boleh membaca Al-Quran. Sing untuk dipertanyakan ibu-ibu. Mumpuni aku lagi datang bulan. Tapi malam Jumat kepengen moco Yasin Nur Al-Mahdi. Kira-kira yang moco Al-Quran kan gini HP. Boleh atau tidak? Sering ibu-ibu tanpa ngonong. Maaf, di dalam madhab kita Imam Syafi'i namanya nyepeng mushafnya Quran saja harus dalam keadaan suci berwudu. Walaupun itu boleh moco ke layar HP, tapi kan niatnya moco. Karena niatnya moco, maka wajib dalam keadaan suci. Berarti, aku tak, kok berhadas atau haid datang bulan sementara
tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran, tapi membaca banyak zikir dan sholawat. Yang dipertanyakan oleh Anda, neng ngopo wong wudu bakal goro-goro ngentut sing dipasuk ketika wudu tujuh bolongan itu, Teh? Maaf, karena bolongan itu tidak termasuk anggota badan yang harus dipasuk ketika berwudu. Jawaban dalilnya al-aslu lam yus'al. Syariat paten ora usah malih dipertanyakan. Kaya contoh, neng ngopo wong sujud karo jengking? Kamu makin al-aslu lam yus'al. Niku syariat paten, gak usah malih dipertanyakan. Akhirnya kan namanya takon, yo mumpunnya aku pun takon sebab saya itu juru mati tenangan, soalnya mau aku pas sholat misa gue kosong mak, ces aku mati, ini boleh ces termasuk nanti aku mak tak jalan malipu, gue ikut ces, cis, cus, tuk, tok, bro ini boleh jenangnya gitu tapi batal sholatnya, yo batal wudunya ujung-ujung aja terus sholatnya diulang. Oh no, yang gede-gede ces, burine moni prepare-prepare. Nanti tak tinggal mulai ke pemanjang. Tapi aku mulai-mulai ke orang lain. Pas maya aku kan ngomong, kuih kan lampas, hei. Nek duduk ke lapang waktu gede. Aku ya dong mungkin jawabin ini ngono, mak. Niku sih saya maksud. Nek kembul ke orang masyarakat ke dewe. Kaya menungso tenangan aku. Soalnya nampak kembul menungso asli. Laiku kok ustaz kampung, kiai kampung dino-dino kepethuk ngomong di ngono ibu. Apa yo ora sabare luar biasa? Ora bayaran meh. Kulo kali Pak Kiai, ilmunya lebih dhuwur Pak Kiai, tapi masalah antuk jujur lebih larang aku. Tapi saklarang-larang yang antuk kulo, bangane kulo mboten kabul. Lui kabul makbul melek doane Pak Kiai kaca pada sembarangan kerokai kampung. Saya nampak untuk ngimami ke masjid saja, ngimami ke musola, niku seorang imam sholat jamaah dipilih pertama karena fasihnya, sangat ilmunya jelas, mondoknya lama di pesantren. Gue ngaji suwe, tapi harus diamalkan ke dari masyarakat. Niku sifatnya Kiai, amilun bila ilmi, de amal di ilmu ni, de ilmu di amal no. Mondok baru tapi gak ngerti masyarakat. Punya ilmu tapi ilmunya diletakkan. Diselekan. Dicorkan. Dibocorkan. Dibiarkan. Punya ilmu kok didiamkan saja. Namanya mubadir. Punya ilmu tapi disalahgunakan. Namanya madorot. Ilmu bisa jadi manfaat kalau diamalkan dan diiringi dengan hidayah. Kalau seorang kiai untuk jadi imam ke masjid saja dipilih karena fasohahnya, sangat ilmunya jelas, pondoknya di mana, kiainya siapa, udah dari fasihnya dipilih, ternyata yang kedua dari alimnya. Nek sama-sama fasihnya, sama-sama alimnya, maka seorang imam sholat dipilih karena umurnya. Pemalih sholat tarawih, imam sholat tarawih, penomen banget ya ojo, ketuan banget ya ojo. Ya imam sholat tarawih penomen. Mending imamnya bantel tenang kaya garuk di papan. Ustaz
sakti kampung justru asyhadur ruh pengani nyambung kali Gusti Allah usane monine arep kemanira kami lewatkan wonten wa'il hunnatu sirrul khalqi yang dipanjangkan umurnya karena dikurangi nikmatnya dados kirang masuk kirang cetok lingkungane niku luar biasa kobol dikelaki moga-moga kiai-kiai kita guru-guru kita dipun paringi sehat panjang umur sahabat Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia wafat maut alias mau mati mati bareng sendok ikut ngayi dan dihormati kau yang main sama saya lagi pak didusi, diulesi, dikain kafani, ditali pitu dilepok no kasuraga ibu tahu kasuraga? Kasuraga ini kok keranda main. Kalau mungkin apa? Ronda. Hebatan nama ini. Nama ini lu gak ronda? Oh, keranda. Ano kafe yang ada keranda? Oh, ruang kong ini ronda. Mai dia nama ronda, mai cilakan tidak lagi laku. Bareng di mayit disiap disolati, dilepetakan kerendo, tidak disolati. Ujuk-ujuk dimatakan kerendo, ngobak bantuan kanan. Kalau hayanya, mayitnya urik maning. Penasaran disingkat dinolati, dibuka lah itu kerendo. Bareng kerendo ini dibuka, temenan bu, mayitnya lagi butuh dekat disini. Penasaran disingkat dinolati, dibukalah liku kain kafan. Bareng kain kafan yang dibuka, apa yang terjadi saudara-saudara? Mama ini bal-balan. Bareng dibuka liku kain kafan, Pak. Ternyata tersak lebuti kain kafan. Ono ulo gede banget. Lagi ngelilit awaknya si mayit, lagi ngekor di gurunya semakin tekan kerongkongannya. Gajar si podo nyelati, podo ngayu golek debu. What is a gubu? Gubu is apa dong? Untung you know? Untung you know? Yes, I do pak dulu. Barang ancang-ancang bodo mentungi ke ulo, ternyata ulane bisa ngomong golek menungso. Ulane matur, manusia, lulu pada mau ngebukin gue, emang gue salah apa sama lulu pada? Kemudian udahnya udah Jakarta. Kaget tiba-tiba ngebuk. Masya Allah, lauloh, malah bisa ngomong gue menungso. Ya, sebab aku ulo tutus sembarang ulo, aku ulo utusan di Gusti Allah. Aku tutus oleh Gusti Allah, konyokot di gurun yang dimayit. Sebab mayit itu telah duri baik, keluar dan tak berakhir langsung sembahyang. Jadi siapa orang yang tanjungan orang campuran orang keruadan orang belum langsung lampoli sembayang sesung matinya cokot di ulo ngomong-ngomong misalnya iya kok cokot ulo ngomong-ngomong kalau ini mau jangka kabel aku panjang waktu sama pulang
aja uang aku sing drama yang ngapain yang kondisional waktu ya uang aku yang egois uang pulau mega gas walaupun jam 2 lebih seperempat ya rezeki Pak Lurah yang rambutnya gondrong. Pasti sabarnya Pak Lurah seperti gondrong rambutnya. Sudah berapa periode Pak Lurah? Satu, rencana Mbak mau berapa periode? Tiga, ya Allah, nanguman-numani. Tapi orang popo Pak Lurah karena memang pemimpin itu juga termasuk salah satu syaratnya tauhidul ruqyah dicintai oleh masyarakat. Nek kalau Lurah kok ditresnani masyarakat, orang usah maling datang jaluk berita lu mesti masyarakat ini nambah nanduk maling. Terus betul. Sama terima kasih walaupun tadi datangnya tindaknya agak lambat seperti saya paham. Pasti hari Ahad itu macet ramai. Itu kenapa aku baca mat? Gak bisa tersinggung nanti amplopnya saya bagi dia. Pak Camat amplop dan isi. Kalau di bangku dan cepat buka. Kurangnya harus tidak melek kalau Semarang luar biasa panitianya Semarang. Oh ya Pak Panitia, jangan lupa nanti hasilnya seberapa pun dari impak disampaikan oleh jamaah supaya tidak terjadi adanya beberapa pertanyaan dari masyarakat. Pun datang mau berdiri. Oh, saking kangen si Marini goreng itu ikut di rumah pun. Masya Allah, jadi gratis semangatnya panitia, jujurnya panitia, akhirnya mendapatkan amanah dari masyarakat. Tepuk tangan dulu dong, kebetulan dari panitia dan dunia. Jadi umroh, disemangat umroh. Kita semua dipun tetapkan iman nih, tetapkan Islam nih, kita dari desa nih, dengan sehat panjang yuswa, mesti kemang matikan barokah, bagi gue yang solin-solina, bagi kamu watawara masakina, bagi kamu ahdul jana, kukasan yuswa sakit terus dalam Fatimah, amin, Allahumma. Masuk nanti tertip kemauan ibu ye, maka kini kau sentang jawi, mampet marki, Masewo yang mampet marki, assalamualaikum. Jangan nyumpel dalam dulu. Ini sih masuk nyumpel lagi. Maka jenengan kondure aku kesesong. Datuk sih tertip kemauan. Dan jenengan sih kami terlidik. Lu gue mau sekejap gitu deh. Maka sih sama sih mantan yang nyumpel menengok. Bisa nyumpel sambil kondure ini. Terus aneh. Tapi kocok kesesong. Yang di pinggir tenang saja, santai-santai. Karena ini pengajian akan diimami oleh Pak Kiai dan pemimpin doa. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dibikin doa gugur bermulai, maka suaminya nikah lagi. Sabar-sabar kawis, nenggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.